saya Monique Suryatmaja, saya Creative Director dari label Women's Wear Alex Alexa yang tadi baru aja show di Jakarta Fashion Week 2019. Koleksi yang tadi itu koleksi kita untuk resort 2019. Judul koleksinya Playground Love. Jadi kita ngambil inspirasinya tuh dari film yang dirilis akhir tahun 90-an, judulnya The Virgin Suicides. Sutradaranya tuh Sofia Coppola, itu salah satu film favorit saya banget. It was like a cult movie in the 90s. Bercerita tentang ada kakak beradik perempuan gitu, the Lisbon girls, yang mereka hidupnya lumayan agak terkekang gitu deh. Nah, jadi ada kayak cerita mengenai coming of age-nya mereka dari anak-anak menjadi remaja dewasa kayak gitu. Jadi dari situ setting filmnya tuh sangat dreamy-dreamy, banyak mengangkat warna pastel-pastel, dan itu di set di tahun 70-an. Jadi that's why I got a lot of inspiration for the silhouettes tuh lebih yang agak 70s. Jadi kita ada dress-dress yang ada nafas siluet 70-annya, tapi aku coba bikin supaya lebih modern dengan aksen drawstring yang kayak lebih street, lebih sporty. Terus kita juga paduin misalnya dengan model crop top yang ada aksen sportsnya, ada karetnya kayak gitu, dan kita juga masukin print juga. Jadi kita juga bikin print khusus untuk koleksi itu yang terinspirasi dari diary-nya si Lisbon Girls ini. Mereka kan cerita transisi dari anak-anak ke remaja nih. Jadi masih banyak yang pakai stiker-stiker gitu, macam-macam stiker-stiker hati-hati, unicorn apa segala macam. Jadi kita tuh ngumpulin stiker-stiker gitu kemarin, nyariin di internet sampai nyari stiker fisik beneran yang retro beneran untuk kita jadiin satu menjadi print untuk koleksi itu gitu. Kalau bicara soal gaya vintage atau retro as opposed to misalnya gaya lain yang lebih futuristis, sebenarnya kalau Alex Alexa sih kita setiap season kita beda-beda koleksinya. Jadi kebetulan season ini kita ngambil tema film Virgin Suicide itu. Kita sering banget ngambil tema film sebenarnya untuk koleksi, inspirasi koleksi. Jadi kita dulu juga pernah ngangkat filmnya Wes Anderson kayak gitu. Jadi kebetulan dari film ini looknya memang settingannya di tahun 70-an. That's why kita berkiblat ke mungkin koleksi yang agak terkesan retro atau vintage, tapi kita coba tetap masukkan unsur-unsur modern dan streetwear sedikit dari sisi-sisi apa ya, detail-detail seperti drawstring atau kayak penggunaan elastik kayak gitu-gitu. Lebih kayak gitu sih, dan print-print yang lebih vibrant mungkin ya. Kalau melihat industri fashion Indonesia sekarang tuh kayaknya sedang apa ya, sedang tinggi-tingginya gairah pemain di bidang fashion di Indonesia ya. Jadi aku melihat semakin banyak brand baru yang tampil, yang launching, dan brand-brand yang udah ada juga makin bagus, makin lama makin bagus kualitasnya. Dan juga kayaknya sekarang orang-orang tuh juga semakin sadar bahwa kualitas yang bagus tuh penting gitu, supaya kita nggak kalah bersaing dengan brand luar. Menurut aku itu tuh penting banget, dan harapan saya ke depan untuk fashion Indonesia adalah supaya fashion Indonesia bisa makin maju lagi dan bisa bersaing dengan brand internasional. Dan tentunya juga dengan platform seperti Jakarta Fashion Week ini yang selalu mendukung desainer baru, semoga bisa terus dukung desainer baru untuk membantu mengorbitkan kami-kami yang masih struggling nih, supaya bisa muncul di panggung yang lebih besar lagi.